Provinsi Aceh memiliki banyak khasanah dan budaya. Salah satunya seperti tergambarkan dalam resepsi pernikahan yang dilaksanakan di Aceh. Salah satu rangkaian perkawinan disebut dengan Tungdara Baru, atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan menerima pengantin perempuan. Mereka dijemput oleh keluarga Lindo di depan pintu pagar rumah sambil membawa batik ranu ataupun cerana sirih dan payung. Acara Tungdara Baru ini dilakukan setelah beberapa hari acara Intad Lindo ataupun mengantar pengantin pria. Dengan berpakaian adat lengkap, Dara Baru dihantar ke rumah mertuanya oleh rombongan yang semuanya dari kaum perempuan. Rombongan membawa kue-kue adat yang disebut kue penulang sebagai bungong jaro. Dara Baru dipesiju dan kemudian dituntun menuju pelaminan, sementara rombongan Dara Baru menikmati kenduri yang telah disediakan.